Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami bersama-sama sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda dan melayani Anda dalam program Amin. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk saya mengajak Anda sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak Anda untuk kita siapkan hati kita dan mengundang Roh Kudus untuk menjelaskan, memberikan pengertian kepada setiap kita dan bekerja di dalam kehidupan kita pagi hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemberitaan dalam firman Tuhan, dalam program Amin pagi hari ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa dan kami sangat membutuhkan Kau. And we invite you Holy Spirit this morning to come. Bukan cuma datang dalam kehidupan hamba-Mu, tapi dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan, baik itu ketika mereka ada di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada, dalam kendaraan. Ketika mereka mendengar program ini, kami berdoa biar Roh Kudus berbicara secara khusus dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus menjama kehidupan mereka. Kami tahu di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kami minta kuasa daripada kebenaran ini dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi menyerahkan pemberitaan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Berikan kami hikmat, revelation, supaya we can understand the word of God, firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, mari para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Sekali lagi Roh Kudus secara khusus, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, untuk memberitakan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, dalam program Amin ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran dengan saya memberikan sebuah judul, yaitu terus bersihkan hatimu dalam melayani. Melayani saudara, jangan saudara cuman hanya dalam ruang lingkup gereja saja, tapi saya percaya kita bisa melayani as a family, as a businessman, atau sebagai pelayan Tuhan. Pokoknya intinya satu, ketika kita melayani saudara, satu hal yang kita mesti lakukan salah satunya adalah terus membersihkan hati kita di dalam melayani. Sekali lagi saya gak cuman berbicara hanya ruang lingkup gereja atau melayani dalam gereja. Sebagai apapun kita, waktu kita melayani, lakukanlah seperti kita lakukan untuk Tuhan saudara. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita baca sama-sama Learn from the story of King David. Bagaimana sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia memberikan sebuah pesan yang sangat penting kepada anaknya. Dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan, ayat ini adalah sebagian dari pesan terakhir Daud kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal saudara. Dan dia menasihati Salomo untuk mengenal Allahnya dia dan beribadah dengan tulus hati dan rela hati. Kedua perkara tersebut berhubungan dengan hati saudara. Dan Daud sangat mengerti mengenai hal ini. Daud tahu ini adalah hal yang sangat penting. Karena itu dia juga berkata bahwa Tuhan menyelidiki hati. Intinya perkara hati sangatlah penting. Saudara, saya percaya ketika seseorang mau meninggal, saya masih ingat ketika Yesus mau diangkat ke sorga, dia memberikan the great commission, pesan terakhir. Dan itu adalah penting sekali buat gereja Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana Daud juga memberikan sebuah pesan yang penting kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal. Saudara. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggal karena faktor usia dan sebagainya. Dan dia juga mengetahui bahwa umurnya tidak lama lagi. Lalu dia menasihati Salomo, kenali Allahnya alam ayamu. Dan dia memberitahukan bagaimana dia mengenal Allah. Dia juga rindu supaya anaknya Salomo mengenal Allah dan beribadah dengan rela hati. Dan terutama dengan tulus hati, saudara. Jadi sekali lagi, perkara hati adalah sesuatu perkara yang penting sekali. Dalam sebagai melayani Tuhan, melayani sesama,
melayani apapun, saya mau katakan saudara, perkara hati adalah sesuatu perkara yang penting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata bahwa terus bersihkan hatimu dalam melayani. Ini adalah sebuah pesan yang dimana Tuhan bicara kepada saya secara personally. Nah, terus bersihkan hati dalam melayani. Saya percaya ini adalah sebuah perkara yang sangat penting sekali. Ada sebuah ayat lagi, Mazmur 17 ayat yang ketiga. Dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Daud berkata bahwa ketika Tuhan ketika menyelidiki hatinya, maka tidak menemukan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena Daud selalu membersihkan hatinya. Dia adalah orang yang sangat konsen untuk menjaga hatinya. Itu sebabnya ketika dia mengerti the secret, sebuah rahasia yang besar sekali, dia memberitahukan kepada Salomo. Dia berkata, kenali Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Karena Daud mengerti benar bahwa perkara hati ini adalah perkara yang penting yang akan menjadi sebuah kunci untuk membawa kehidupan kita menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan Tuhan. Anda juga bisa belajar dari Apostle Paul, bagaimana Rasul Paulus juga memiliki sebuah secret yang luar biasa dalam melayani. Paulus memiliki hati nurani yang bersih, bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia, saudara. Dan ini tidak mudah, saya tahu. Dan Rasul Paulus memberikan sebuah secret, sebuah rahasia. Dia berkata bahwa dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa, saudara? Karena Paulus juga menyadari seperti Daud, perkara hati adalah perkara yang penting sekali dalam kehidupan kita. Perkara hati adalah perkara yang sangat menjadi konsentrasi dalam kehidupan mereka dalam melayani. Bahkan saya katakan sebagai apapun Anda, bahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai keluarga, kepala rumah tangga, mungkin ibu rumah tangga, sebagai apapun, intinya ketika kita melayani orang lain, melayani Tuhan, pastikan bahwa kita memiliki hati nurani yang bersih dan murni dan tulus, saudara. Dan Rasul Paulus mengajarkan kita, dia berkata, I always exercise and discipline myself. Artinya Rasul Paulus mengerti benar bahwa perkara hati ini gak mudah, butuh extra effort. Dia perlu exercise, dia perlu latihan, mendisiplinkan dirinya secara terus-menerus, saudara, berusaha terus-menerus. Gak gampang jaga hati, saudara. Ketika saudara melayani orang lain dengan tulus, tapi tiba-tiba orang yang Anda layani gak menghargai Anda, bahkan melakukan hal yang sebaliknya, hal yang buruk dalam kehidupan Anda, itu gak mudah. Pasti kita marah, kecewa. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kita harus pastikan terus-menerus membersihkan hati kita waktu kita melayani. Baik melayani Tuhan maupun melayani sesama, saudara. Perkara hati adalah perkara yang sangat penting yang akan bisa mempengaruhi seluruh kehidupan Anda. Nanti di poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Tapi sekali lagi saya katakan, baik Rasul Paulus maupun Raja Daud, mereka mengerti benar bahwa perkara hati adalah perkara yang benar-benar harus kita perhatikan dengan seksama dalam kehidupan kita. Nah, saudara, menarik, saudara, 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Ketika Daud sudah meninggal, lalu Salomo menggantikan dia sebagai raja. Lalu ketika Salomo mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo bahkan kedua kalinya, dan Tuhan memberikan pesan kepada Salomo, juga ada kaitan erat dengan perkara hati. Perhatikan baik-baik dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayamu. Dengar, saudara. Daud ayamu, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dia memberikan pesan, kamu harus hidup di hadapanku seperti Daud ayamu. Apa yang menjadi karakteristik Daud bagi Tuhan? Yang pertama dikatakan, dengan tulus hati. Sekali lagi, saudara, dengan tulus hati, dengan benar berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudara, Daud begitu luar biasa di mata Allah. Daud dijadikan sebagai sebuah prototype, role model dalam kehidupan Salomo, saudara. Tuhan berpesan kepada Salomo, jika engkau hidup sama seperti bapakmu, ayahmu Daud,
Dan yang pertama Tuhan ngomong adalah tulus hati. Dari situ saya menyimpulkan, saudara, ada hal yang menarik yang kita lihat dari ayat ini. Apa itu yang menarik? Bahkan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, Tuhan sendiri menggunakan standar role model sebagai prototype, yaitu ayahnya Daud, saudara. Ayahnya Salomo, yaitu Daud, saudara. Dan memang saya percaya Salomo mendapatkan pesan juga dari bapaknya Daud, bahwa sebelum Daud meninggal dia pesan, kamu harus beribadah dengan tulus hati, rela hati. Nah, saudara, yang menarik apa, saudara? Manusia boleh mengakui bahwa dirinya sudah tulus, dirinya sudah bersih hatinya, sudah murni. Namun belum tentu Tuhan mengakui apa yang kita deklarasikan. Mungkin Anda berkata bahwa aku sudah melayani dengan hati nurani yang murni. Yes, itu pengakuan kita sendiri. Tapi apakah Tuhan memperhatikannya? Apakah Tuhan memperhitungkannya? Apakah Tuhan benar-benar mengakui ketulusan hati kita? But Daud, saya percaya ini menarik sekali. Daud menasihati Salomo bahwa dia harus beribadah dengan tulus. Tapi itu bukan cuma lip service, tapi Daud melakukan apa yang dia nasihatkan kepada anaknya. Dan ini yang menarik buat saya. Kenapa? Daud tidak cuma mengajar secara teori kepada anaknya supaya anaknya beribadah kepada Allah dengan tulus hati. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo secara pribadi, Salomo, kamu harus hidup seperti bapakmu Daud, dengan tulus hati. Artinya ini yang menarik sekali, bahwa Tuhan seolah-olah mengkonfirmasikan bahwa nasihat terakhir daripada Daud adalah nasihat yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan seolah-olah berkata bahwa bapakmu bukan cuma mengajarkan supaya kamu jadi tulus, tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena dia selama hidupnya mendapati, kata Tuhan, tulus. Dan makanya Tuhan mengakui bahwa Daud adalah orang yang tulus. Dari pelajaran ini, apa yang kita bisa petik? Sebuah kesimpulan, sebuah hal yang baik yang kita bisa pelajari dari the story daripada tiga pribadi ini, Tuhan sendiri, Daud, dan juga Salomo. Saya percaya bahwa satu hal, saudara, bahwa ketika kita menjadi seorang orang tua bagi anak-anak kita, jadilah orang tua yang menjadi teladan. Bukan cuma ngomong doang, saudara. Ketika kita mengajari anak kita untuk terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan, Anda harus membuktikan sebagai orang tua bahwa Anda takut akan Tuhan. Dan syukur-syukur kalau Tuhan juga mengakui, dan ketika anakmu berdoa, Tuhan menyatakan dirinya kepada anakmu, dan dia berkata, kamu harus hidup seperti bapakmu dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan ini dialami oleh Daud. Betapa bangganya, saya percaya, Salomo, begitu Tuhan memberikan sebuah role model, yaitu bapaknya sendiri. Betapa bangganya Salomo memiliki seorang orang tua seperti Daud, yang bukan cuma ngajari dia untuk tulus hati, tapi dia sudah melakukannya dulu. Dan Tuhan mengakui bahwa Daud adalah orang yang tulus, saudara. That's the point yang saya mau sampaikan. Come on, sebagai orang tua, kita melayani sebagai apapun, apalagi sebagai hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Jangan sampai kita begitu luar biasa melayani orang lain, tapi kita gak bisa menjadi berkat dalam rumah kita. Kita gak bisa jadi berkat buat istri kita, orang tua kita, anak kita. Dan saya berharap supaya kita melayani dengan tulus kepada Allah, tapi kita juga harus melayani dengan tulus kepada manusia, terutama keluarga Anda. Supaya ketika Anda melayani keluarga Anda, ketika Anda ada di tengah-tengah keluarga Anda akan berkata, apa yang Anda khotbahkan, apa yang Anda sampaikan di dalam mimbar, sama persis apa yang Anda lakukan di rumah Anda. Atau sebagai orang tua, ketika Anda melayani gereja, melayani rumah Tuhan, anak-anak Anda akan berkata bahwa my father, my parents adalah orang-orang yang bukan cuma aktif melayani di gereja, bukan cuma jadi berkat di gereja, tapi mereka menjadi role model, menjadi sampel, menjadi contoh dalam kehidupan dalam keluarga kami. Dan itulah yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Makanya Paulus berkata, dia melayani dengan hati yang nurani yang murni, yang tulus, bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia, saudara. Saya percaya ini yang sangat penting yang Tuhan mau untuk disampaikan pagi hari ini melalui program Amin, yaitu terus bersihkan hatimu dalam melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama, terus kita membersihkan hati kita, saudara. Yang kedua, saudara, yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, apa sih the reason? Kenapa kita harus terus membersihkan hati kita dalam melayani?
bukan cuma hati ini bersih, tapi every single day harus terus dibersihkan, terus dibersihkan, terus dibersihkan. Sama halnya dengan mandi, saudara. Hari ini saudara mandi mungkin 2 kali, 3 kali, tapi apakah besok Anda nggak mandi karena Anda merasa bahwa Anda sudah bersih, sudah mandi? Tentu tidak, saudara. Anda harus terus mandi supaya tiap hari Anda dibersihkan. Sama halnya perkara hati, kita nggak bisa ngomong hari ini aku sudah bersih di hadapan Tuhan, tapi saudara besok kita harus bersihkan terus. Makanya firman hari ini berkata terus menerus membersihkan hati kita, saudara. Karena saya percaya perkara membersihkan hati ini harus dilakukan berulang-ulang, terus menerus. Yang pertama, saudara, the reason kenapa kita harus membersihkan hati kita terus menerus. Yang pertama, Amsal 4:23, sebuah ayat yang sangat populer. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam melayani, saya percaya kita ada begitu banyak mengalami gesekan, tantangan, proses, sehingga membuat hati kita kadang-kadang tercemar. Itu sebabnya kenapa perlu kita membersihkan hati kita terus dalam melayani. Yang pertama, karena hati terpancar kehidupan, saudara. Amsal berkata, jaga hati dalam segala kewaspadaan. Jadi kita harus jaga hati kita benar-benar, karena dari situlah sumber kehidupan, dari situlah terpancar kehidupan. Dalam melayani orang lain, melayani Tuhan, terutama melayani orang-orang yang kita layani, harus ada kehidupan yang mengalir, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, tapi saudara, yang mengalir keluar dari pelayanan kita harusnya kehidupan. Dan itu depend on your heart. Kalau hatimu bersih, maka kamu akan mengeluarkan perkataan yang bersih. Hatimu kotor, maka kamu akan mengeluarkan hal-hal yang kotor, saudara. Hatimu pahit, maka kamu akan keluar hal-hal yang pahit. Itu sebabnya jaga hati penting. The reason, karena dari hati akan terpancar kehidupan. Saya berdoa ketika Anda melayani Tuhan, Anda melayani di gereja, melayani sesama, Anda akan mengeluarkan selalu kehidupan demi kehidupan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan pengajaranmu, orang-orang yang mendengarkan khotbahmu, orang-orang yang melayani, dan orang-orang yang dilayani oleh engkau melalui pelayanan apapun itu, saya berdoa supaya mereka merasakan ada kehidupan yang mengalir. Bukan kepahitan, tapi kehidupan yang mengalir. Sekali lagi, ini alasan yang utama, yang penting. Kenapa kita harus terus-menerus membersihkan hati dalam melayani. Yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 19. Dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ternyata hati memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hati adalah pusat daripada seluruh kehidupan kita, kegiatan hidup manusia. Beberapa orang sudah berlaku menyimpang dari kebenaran. Bahkan ketika hati nuraninya berbicara, orang tersebut masih aja tetap mengabaikannya. Sebab sehingga lama-kelamaan, saudara, ketika hati nurani berbicara, mereka tidak menghiraukannya. Mereka akhirnya jadi orang yang kebal atau bebal, saudara, terhadap bisikan Roh Kudus yang lembut, sehingga akhirnya iman mereka kandas. Saya percaya waktu pertama kali Anda belum pernah bohong. Pertama kali Anda bohong, saya percaya kayak ada sebuah hati nurani yang berbicara. Kita jadi deg-degan, ketakut, rasanya waduh gak enak, gak sejahtera, gak damai. Sama halnya ketika saya menasihati beberapa orang yang suka naik mobil, tiba-tiba gak boleh U-turn, mereka U-turn, gak boleh belok, mereka belok, gak boleh ini, mereka lakukan. Mungkin pertama mereka lakukan, wah mereka deg-degan, gak enak. Tapi akhirnya lama-kelamaan mereka kebiasaan. Akhirnya Roh Kudus yang berbicara, hati nurani yang berbicara, mereka tidak menghiraukannya. Dan mereka jadi bebal, jadi kebal, saudara. Mereka jadi tidak peka lagi. Dan akhirnya apa yang mengakibatkan? Akhirnya iman mereka kandas. Itu salah satu Roh Kudus bekerja melalui hati kita. Mungkin ketika kita menyimpang dari kebenaran, Roh Kudus memberikan sebuah bisikan di hati kita. Tapi karena kita bebal, kita kebal, kita gak mau lagi mendengarkan, gak menghiraukan, karena kita membiarkan hati nurani kita tidak dilatih untuk takut akan Tuhan. Akhirnya jadi kandas iman kita. Makanya the reason kenapa harus dibersihkan terus. Tidak ada boleh hal yang jelek, hal yang jahat. Kenapa, saudara? Supaya iman kita tidak kandas, saudara. Hal yang ketiga, Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kenapa penting, saudara? Jangan pernah remehkan sakit hati. Adalah perkara yang sepele. Ada dua virus yang sangat berbahaya dalam kerohanian kita, dalam spiritual life, yaitu, saudara, yaitu sakit hati dan iri hati, saudara. Sakit hati adalah karena perbuatan orang lain yang menyakitkan Anda.
mengecewakan Anda, menghina Anda, memfitnah Anda, menyebabkan Anda jadi sakit hati. Sedangkan iri hati adalah pilihan kita, bukan disakiti orang, tapi kita melihat orang lain, kita menganggap bahwa dia lebih berhasil, lebih dipakai Tuhan, dan akhirnya muncul iri hati. Saudara, dua hal ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dalam spiritual life kita, saudara. Jangan anggap sepele, karena di Alkitab banyak sekali orang yang iri hati, akhirnya hidup mereka kandas, hidup mereka tidak berhasil, hidup mereka akhirnya mengalami kegagalan demi kegagalan. Sakit hati bukan cuma membuat spiritual rohani Anda mati, kehidupan spiritual Anda jadi sakit dan lama-lama mati, tapi saudara juga menimbulkan banyak penyakit-penyakit secara jasmani, saudara. The reason kenapa kita harus terus bersihkan hati kita dalam melayani, supaya kita jangan mengalami ini, jangan pernah menganggap remeh, karena ayat ini jelas sekali berkata, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati, saudara. Jadi jangan pernah meremehkan dua penyakit ini. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat-sangat menular, saudara. Hati-hati dengan iri hati, hati-hati dengan sakit hati. Somehow, saudara, kenapa saya katakan menular? Ada orang yang sakit hati kepahitan dengan seseorang, lalu dia menceritakannya kepada yang lain. Yang lain sebenarnya nggak ada masalah dengan orang tersebut, tapi karena mendengar, akhirnya lama-lama tercemar, saudara. Apa yang terjadi? Orang ini juga ikut sakit hati atau nggak respek atau apapun. Dan inilah yang saya katakan berbahaya. Jangan pernah meremehkan, karena orang bodoh akan dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal akan mati oleh karena iri hati. Dua hal ini harus dibersihkan dari hidup kita waktu kita melayani. Lalu the reason yang berikutnya, Mazmur 24, kita semua tahu, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Sekali lagi, kenapa perlu membersihkan hati nurani kita? Kenapa hati kita harus dibersihkan terus-menerus, saudara? Karena dikatakan yang bisa naik ke gunung Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan hanyalah orang yang murni hatinya. Bersih tangannya of course, tapi juga murni hatinya. Jadi kayak saya percaya ketika kita mau melayani Tuhan, kita pasti punya kerinduan. Suatu ketika aku akan mengalami Tuhan secara nyata. Dan itu salah satunya, standarnya adalah memiliki hati yang murni dan bersih di hadapan Tuhan. Lalu yang kelima, saudara, what is the reason? Matius 5 ayat 8, saudara. Sebenarnya ini ada hubungan dengan yang poin yang keempat tadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, saudara. Sekali lagi, saya percaya ada begitu banyak orang kepingin ngalami Tuhan, kepingin melihat Tuhan secara nyata dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam semua hal aspek kehidupannya. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita memutuskan untuk memiliki hati nurani yang bersih, hati yang suci. Itu sebabnya this is the reason kenapa sih kita mesti terus-menerus membersihkan hati kita dalam melayani Tuhan, supaya kita akan melihat Tuhan secara nyata dalam setiap pelayanan kita. Saudara, sekali lagi ini penting sekali. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya akan menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi saya percaya, saya yakin sekali kita akan menyucikan diri kita, karena kita percaya, kita punya ekspektasi pengharapan bahwa suatu hari kelak kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan mengalami Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan, how, bagaimana caranya supaya kita bisa terus menjaga hati kita dalam melayani, kita punya hati yang bersih. Ada dua poin besar, saudara. Yang pertama dan kedua ini saya ambil dari the story of Jesus sendiri. Bagaimana ini kita bisa belajar dari, learn from the story of Jesus, dari kehidupan Kristus, bagaimana dia menjaga hatinya, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dalam melayani Tuhan, supaya kita terus membersihkan hati kita. Caranya adalah, yang pertama, pastikan tidak ada motivasi yang salah ketika Anda melayani. Artinya apa, saudara? Ketika Anda pelajari tentang Kristus, saudara, pembuktian dirinya itu bukan karena apa kata orang, tapi pembuktiannya adalah melalui ketaatannya akan firman Tuhan dan perintah Tuhan.
Saudara, Matius pasal 4, kalau Anda baca tentang bagaimana Yesus dicobai, setan mulai menawarkan, menanyakan identitas Kristus. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Lalu yang kedua juga sama, kalau engkau anak Allah. Yang ketiga, kalau engkau anak Allah. Dan seterusnya, saudara, kalau engkau menyembahku, kalau aku akan berikan semuanya, kemuliaan, kekayaan dunia dan sebagainya. Saudara dikatakan, kalau engkau, jikalau engkau anak Allah. Saudara, Tuhan gak perlu pengakuan manusia atau pengakuan setan bahwa dia anak Allah. Tapi pembuktiannya, kalau dia adalah anak Allah, dia buktikan melalui ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib. Ketaatannya adalah pembuktian diri. Ada begitu banyak orang mau membuktikan diri bahwa dipakai Tuhan, mau membuktikan bahwa diri bahwa dia paling benar, dia paling benar, pengajarannya paling sehat, paling benar dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, pembuktian kita sebagai orang benar di hadapan Allah dan anak Allah bukan dari apa yang kita khotbahkan, bukan dari pelayanan kita, bukan dari seberapa besar pelayanan kita, pengaruh kita, tapi pembuktiannya adalah melalui ketaatan kita akan firman Allah. Belajar dalam melayani Tuhan tidak ada motivasi. Kita harus kadang-kadang tidak usah peduli dengan reputasi kita, apa kata orang tentang kita, bagaimana penilaian orang terhadap kita. Tapi pembuktiannya adalah kita taat akan perintah Allah. Jadi sekali lagi, learn from the story of Jesus, saya pelajari bahwa semasa hidupnya tidak ada motivasi yang salah dalam kehidupannya. Dan dia melayani bukan motivasi uang, bukan motivasi untuk cari terkenal, tapi motivasi melayani adalah belas kasihan dan jiwa-jiwa. Tidak ada motivasi kalau kita melayani because of love, karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Karena kalau Anda pelajari the philosophy of the cross adalah ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu manusia. Jadi selama melayani tidak boleh ada motivasi yang salah. Tidak ada motivasi yang lain kecuali belas kasihan dan jiwa-jiwa. Kita melayani bukan untuk cari popularitas. Kita melayani bukan untuk cari follower. Kita melayani bukan untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang dipakai Tuhan secara ajaib. Kita melayani because of love. The foundation of the ministry is not supaya bukan kita supaya menjadi terkenal dan diakui oleh dunia, tapi belas kasihan dan jiwa-jiwa. Lalu dalam melayani tidak boleh mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sekali lagi saudara, tiga poin ini adalah membuktikan bahwa motivasi yang melayani tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Pembuktian bukan melalui apa kata orang, tapi ketaatan kita kepada firman Allah. Waktu melayani tidak boleh ada motivasi yang lain kecuali belas kasihan dan jiwa-jiwa. Dan dalam melayani tidak boleh mencari keuntungan. Poin yang terakhir lalu saya akan tutup saudara, yaitu apa sih yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus? Yang pertama, tidak ada motivasi yang salah. Yang kedua, tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri. Yesus melakukan apapun semuanya bukan untuk mencari pujian, tapi supaya nama Bapaknya dimuliakan. Tidak mengejar pujian, tidak mengejar promosi, tidak mengejar pengagungan, tidak mengejar penghormatan. Karena penghormatan bukan dari manusia, tapi dari Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak mencari hormat, sekalipun kamu tidak menghormati aku enggak mencari hormat, tapi Bapakku yang akan memberikan penghormatan. Saudara, Tuhan Yesus selama melayani di bumi, dia enggak cari pujian, dia enggak cari penghormatan, dia enggak mencari ketenaran, bahkan dia enggak mencari pengagungan dan promosi. Dan bahkan dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus gak pernah membawa misi pribadinya, tapi dia membawa kehendak Bapa. Apapun yang dia lakukan, dia berkata, it's not my will, but your will be done. Kehendak Bapa yang jadi. Saya berdoa supaya dalam kita melayani, sekali lagi, tidak boleh ada motivasi yang salah, dan tidak boleh mencari pujian dan keuntungan diri sendiri. Dan saya percaya sekali lagi, saudara, semua ini tidak mudah, saya tahu, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dari kisah Rasul Paulus. I always exercise and discipline myself. Mari saya mengajak Anda untuk hari ini sebelum saya tutup dan berdoa buat Anda. Teruslah berusaha untuk membersihkan hati kita. Supaya terus-menerus hati kita bersih di hadapan Allah. Dan saya percaya akan ada kehidupan yang terpancar dari hidupmu, dari pelayananmu. Dan everybody, semua orang will be blessed by your life.
In Jesus name, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu sudah dibagikan, dilepaskan. Dan aku berdoa setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program Amin. Aku berdoa jamah dan bersihkan setiap hati kami. Tuhan, kalau hati kami pernah sakit, hati kami pernah iri sama orang lain, kami mohon ampun. Dan hari ini bersihkan setiap kami. Biar hari ini we make a decision dalam hidup kami untuk kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Kami tahu gak mudah, kami tahu gak gampang. Itu sebabnya kami minta Roh Kudus bantu kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk terus membersihkan hati kami dalam melayani Engkau. Aku berdoa, Lord, I speak blessing, I speak healing, I speak restoration to all your people. I speak breakthrough in the name of Jesus. Dan aku berdoa terutama Tuhan, biar hari ini hati kami dibersihkan oleh Roh Kudus dan kami mau exercise and discipline myself untuk kami memiliki hati nurani yang murni di hadapan Kau. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. In Jesus name, amen. God bless you. Sekali lagi, I just remind you, come on, start exercise and discipline yourself. Dan biarlah kita terus-menerus membersihkan hati kita dalam melayani Tuhan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.